Hai, welcome back di channel aku, Cerita Riva. Malam ini aku mau shopping dan aku nemu satu tempat yang belum pernah aku datengin. Dan kenapa aku nggak coba? Karena siapa tahu aku nemu yang aku butuhkan. Jadi sekarang aku udah ada di Namaste Spiceland, toko India. Nah, katanya sih mereka hanya menjual produk-produk yang vegetarian, tapi aku mau cari cabe sama kunyit atau bawang merah, siapa tahu nemu ya makanan lainnya. Ikutin aku terus ya, jangan kemana-mana. Kalian yang belum subscribe, segera subscribe, karena ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Nah, teman-teman, ini dia bagian makanan beku. Segala roti, parata, naan, dan juga sayuran beku ada di bagian sini. Nah, teman-teman, ini merupakan bagian dupa. Jadi, dupa yang diperlukan untuk sembahyang ada di bagian sini. Aku tuh girang banget tau pas nemu ada macam-macam parata dan aku jadi bingung, aduh aku mau yang mana, aku mau yang ini deh. Banyak banget, gila, aku tuh sampai panik ngelihatnya. Ya udah, akhirnya aku ambil yang ini deh. Gak jadi ding, aku ambil yang ini aja. Ini nangka muda. Segeralah aku ambil. Wow, sayur asem. Aku datang. Nah, sekarang ini aku ada di bagian sayuran segar. Lihat nih apa yang aku temukan. Ada bawang merah. Dalam plastik. Ini daun kari cin. Pastinya aku ambil. Hore, ada kunyit juga. Aku mau bikin kunyit asem. Yang ini sayur apa ya? Kok jelek banget. Aku nemu cabe. Yuhu. Oh my god, akhirnya aku menemukanmu cabe. Aku ambil daun mint juga karena segar banget dan murah banget. Aku ambil jahe juga satu bonggol. Aku pengen nanam deh di rumah. Thank you.
di sini merupakan bagian asinan. Nah, macam-macam nih jenis asinan yang nggak pernah aku ketemu ya. Di sini ada asinan jeruk lemon, ada asinan ketumbar, dan ada asinan pare. Wow. Nah, di bagian sini aku nemu botol-botol yang isinya kayak minyak apa lemak gitu dengan tulisan pure cow ghee. Aku tuh bingung apaan sih pure cow ghee, ya kan? Akhirnya aku Google dong. Ternyata si pure cow ghee ini merupakan butter yang dibuat dari susu sapi atau dari susu kerbau. Wow, misteri terpecahkan. Nah, kalau ini bagian snack-nya, guys. Aslinya aku tuh nggak tahu apa-apa mengenai snack India. Tapi menarik loh. Jadi lumayan nambah pengetahuan. Yang ini merupakan bagian rempah-rempah. Kalau yang ini merupakan bagian tepung-tepungan. Aku tuh takjub banget di bagian tepung-tepungan ini karena ternyata banyak jenis tepung yang gak pernah aku dengar sebelumnya. Apalagi di bagian basmati rice. Nah, beras basmati ini aku kirain ya bagian salah satu jenis beras ya. Kayak beras biasa, jasmine rice, brown rice, basmati rice. Ternyata basmati rice itu sendiri ada lagi jenis-jenisnya. Seneng deh aku mampir ke toko ini, jadi tambah pinter. Di sini merupakan bagian teh dan kopi. Nah, di toko ini ternyata juga menjual makanan yang udah jadi. Lihat deh ini segala manisannya. Oh my god, bikin ngiler ya. Nah, jadi kesimpulannya, setelah selesai belanja di sini, aku tuh berasa kayak habis dari film India yang ada manisan, yang ada makanan, yang ada beras, yang ada dupa. Wow. Dan yang paling penting, guys, oh my god, murah banget. Cabenya itu aku ambil seperempat hanya $1.12. Teman-teman, makasih banyak udah ngikutin aku belanja di toko India. Jadi aku udah ketemu banyak barang-barang nih, banyak benda-benda. Aku nemu cabai yang banyak banget, cabai rawit. Wow, jadi sekarang aja aku ambil banyak. Dan ada bawang merah juga, ada kunyit, ada jahe.
Dan aku juga nemu apalagi ya tadi, lupa. Aku nemu daun kari juga. Wow, it's amazing. Jadi aku seneng banget hari ini karena ternyata jalan-jalan aku berfaedah. Aku menemukan benda-benda yang aku cari tapi nggak pernah ketemu sebelumnya di sini. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Dah.